Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Indonesia News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Bagi siapa semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat isi instastory Ayo Ting Ting hari ini, hari Minggu 7 Agustus 2021. Dan di sini Ayu Ting Ting mengawali aktivitas paginya dengan berolahraga. Good morning Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting mengajak kita untuk selalu berolahraga dan menjaga kesehatan agar selalu bugar, fit dan juga terhindar dari virus corona nih. Awali semuanya dengan berolahraga dan menyiram bunga. Aktivitas Ayu Ting Ting setiap harinya bersama Bunda tercinta. Tak hanya itu, di sini Ayu Ting Ting berolahraga dengan cara yoga bersama instruktur dan juga Mom Ayu Ting. Sehat selalu untuk Ayu, semoga terhindar ya dari virus dan juga dari orang-orang jahat tentunya. Dan informasi selanjutnya, di sini Ayu Ting Ting mendapatkan hadiah nih dari ini Jedar, dari Jedar Kosmetik pemirsa, yang isinya banyak sekali nih. Terima kasih Jedar Kosmetik telah memberikan kadonya untuk Ayu Ting Ting. Dan di sini juga Ayu Ting Ting kehadiran Koko Kriuk, Dr. Robi Cuan, Dr. Tan Yunita dari Klinik Derma Pro Jakarta. Ayu Ting Ting perawatannya di rumah aja nih. Wah, jadinya rasa kekeluargaannya semakin dekat ya. Para dokternya sendiri bahkan bersama nih ya di rumahnya Ayu Ting Ting, sehat selalu. Dan di sini kita lihat nih ada Mom Ayu Ting yang lagi melakukan perawatan bersama Klinik Derma Pro Jakarta walaupun hanya di rumah saja. Sehat selalu untuk seluruh dokter dari Derma Pro Jakarta dan sehat selalu juga untuk seluruh keluarga Ayu Ting Ting. Makin cantik dengan Klinik Dokter Derma Pro Jakarta. Dan bagi sahabat semua yang ingin tampil cantik, modis dan juga sehat, ikut ya Ayu Ting Ting nih bersama keluarga, bersama Klinik Derma Pro Jakarta, klinik kecantikan yang tidak diragukan lagi dengan dokter-dokter handal dan berkualitas serta dengan hasil yang pastinya sangat memuaskan. Dan berita selanjutnya nih, di sini Mimin juga akan memberikan informasi selanjutnya. Selain dari kegiatan Ayu Ting Ting di rumah saja bersama keluarga dan juga Mom Ayu Ting yang sedang melakukan perawatan di rumah aja, dan hasilnya sungguh luar biasa ya, pastinya cantik banget nih. If sama Derma Pro langsung naik, rahangnya langsung kelihatan, gokil. Thank you banget Derma Pro, Dokter Rocky, Koko, Dokter Tata. Lihat tuh, mochi lift langsung naik rahangnya. Oh my god, magic. Thank you Ayu Ting Ting. Oh, Astro 좋아해 줘서 너무 고맙고 응원할게요. Ayu Ting Ting. Oh, Astro 좋아해 줘서 너무 고맙고 응원할게요. Ayu Ting Ting. Oh, Astro 좋아해 줘서 너무 고맙고 응원할게요. Ayu Ting Ting. Oh, Astro 좋아해 줘서. Dan informasi selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting yang dinotik langsung nih sama Aroha. Wow, senang dan bahagia pastinya ya. Langsung dinotik nih sama Aroha. Pastinya Ayu Ting Ting bahagia dan sedang banget nih meninggalkan berita dari Aroha yang langsung menotik Ayu Ting Ting. Di sini ada berita terbaru di dari akun Instagramnya Ayu Ting Ting 92. Sudah saatnya Nyai Nikita Mirzani bertindak karena Indonesia sedang tidak aman.
Mungkin bapak-bapak yang fansos itu lagi stres dan saatnya Nyai meluruskan. Hashtagnya support Ayu Ting Ting, save Ayu Ting Ting. Di sini ada petisi yang menyatakan bahwa pedas Nikita Mirjani serang balik anggota DPR RI yang sentil keluarga Ayu Ting Ting. Karena di sini Nyai tidak menyukai kritik yang diberikan oleh DPR RI ya, yang katanya mendukung keluarga Damayanti yang telah membuli Ayu Ting Ting dan keluarganya. Seharusnya yang mendapatkan keadilan adalah Ayu Ting Ting karena sebagai korban dari pembulian. Lalu semangat untuk Ayu Ting Ting, semoga semuanya cepat berlalu dan Damayanti bisa pulang ke Indonesia dengan selamat agar bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Dan di sini juga ada beberapa petisi yang menginginkan bahwa Ayu Ting Ting mundur dari dunia pertelevisian. Dan disinggung lagi nih petisi yang menyatakan bahwa Ayu Ting Ting menendang salah satu tamu yang hadir di acara Brownies TV. Kejadian ini sudah lama berlalu, sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi namanya netizen digoreng lagi, dipanasin lagi ya. Dan di sini juga ada penjelasan langsung nih dari Andika Kangen Band selaku bintang tamu yang menjadi sorotan kala itu. Dengerin tuh netizen, artisnya aja bilang dunia hiburan adalah panggung sandiwara. Digoreng lagi, dipanasin lagi, padahal yang bersangkutan baik-baik saja. Klarifikasi Andika yang katanya ditendang Ayu Ting Ting saat menjadi tamu di acara Brownies TV. Dan di sini Andika menanggapi dengan santai nih pernyataan yang dilontarkan oleh para wartawan. Dan di sini Andika menjelaskan bahwa Ayu Ting Ting dan dirinya tidak terjadi apa-apa. Dunia hiburan adalah dunia panggung sandiwara. Bagi sahabat semua yang menyaksikan channel ini, yakinlah bahwa Ayu Ting Ting bukanlah sengaja melakukan hal itu, tapi memang sudah ada di panggung sandiwara. Dan ini adalah sedikit curhatan Ayu Ting Ting yang begitu dalam dari hatinya nih mengenai cobaan yang tengah dihadapinya. Dari tahun ke tahun selalu menjadi korban pembulian orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga Ayu Ting Ting selalu kuat menghadapi cobaan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayar ini masak tuh buat Koko, Dokter Rocky, ada tempe. Lalu kita makan bareng ya, Ko. Iya dong, Bu. Beduk sama Derma Pro langsung naik, rahangnya langsung kelihatan. Gokil. Thank you banget.
Derma Pro, Dokter Oki, Koko, Dokter Tata. Dia tuh mochi lift langsung naik rahangnya. Oh my god, magic. Aku bawa air aja dan gue itu kalau suster dokter Oki itu Dokter Oki, hai, jadi duduk di bawah, Dani, Suster Nay, makan, ayo. Apanya itu, Sus? Slimming master. Makan, ayo.